Oke, hari ini gue sudah berada di depan stasiun Universitas Indonesia. Gue akan coba naik KRL ke stasiun Sudirman. Tapi gue akan naik dengan menggunakan aplikasi Link aja. Pasti teman-teman banyak yang belum pernah pakai ya aplikasi Link aja. Jadi sebelum itu kita harus mempersiapkan dulu aplikasi Link aja di handphone teman-teman. Kita buka aplikasi Link aja, kemudian kita pilih kode tiket. Nah, kode tiket ini yang akan kita gunakan untuk masuk ke stasiun. Atau bisa juga digoyang-goyang ya HP-nya. Seperti ini. Yuk, kita langsung aja ke stasiun. Hari ini kita akan naik KRL menggunakan aplikasi Link aja. Jangan lupa untuk mempersiapkan aplikasi Link aja yang sudah diisi saldonya. Dan juga aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk naik KRL. Saat ini kita naik KRL relasi Stasiun Bogor hingga stasiun akhir Stasiun Angke. Kita akan turun di Stasiun Sudirman. Di dalam rangkaian kereta, kalian wajib mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, dilarang berbicara, dilarang makan dan minum. We'll be right back.
Saat akan keluar stasiun, teman-teman wajib mempersiapkan kembali kode tiket yang ada di aplikasi Link Aja untuk di-scan pada pintu keluar di stasiun tujuan kalian. Oke, saat ini gue sudah sampai di stasiun Sudirman. Tadi naik dari stasiun Universitas Indonesia. Pengalaman gue naik KRL dengan aplikasi Link Aja menurut gue sangat praktis. Lu gak perlu repot-repot bawa kartu, tinggal scan aja. Jangan lupa siap download aplikasinya dan juga install. Jangan lupa siapin saldonya juga. Jangan sampai teman-teman gak ada saldonya. Mungkin itu aja dulu video dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.